Akibat kayu dalam oven pengering telah diambil, membuat sebuah gudang mebel milik warga Jepara ludes terbakar. Besarnya kobaran api dari dalam oven dengan cepat menjalar ke bangunan gedung dan seluruh isinya. Dari video amatir milik warga, tampak kobaran api melalap gudang produksi mebel milik Siti Jumiati di Desa Batrung, Kabupaten Jepara, Selasa pagi. Dalam video tersebut, petugas pemadam kebakaran terus berusaha memadamkan api. Banyaknya material bahan baku berupa kayu dan mebel membuat api sulit dipadamkan. 6 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan, tak mampu menyelamatkan gudang dan barang-barang di dalamnya. Kebakaran gudang produksi mebel terjadi akibat kayu dalam oven pengering terlambat dibongkar. Kobaran api dari dalam oven kemudian menjalar ke bangunan gudang dan seluruh isinya dengan cepat. Untuk penyebab dari kata-kata saksi tadi adalah oven. Harusnya pagi ini dibongkar, tapi ternyata ada apinya, masih ada apinya. Ada berapa mobil damkar yang dikerahkan? Kita menerjunkan 4 unit, dibantu Kota Jati 1 sama Duta, CV Duta 1, berarti ada 6 unit. Api baru bisa benar-benar padam setelah seluruh bangunan gudang dan isinya rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga 500 juta rupiah. Henry Agusta melaporkan untuk NET.